Oke teman-teman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau mereview spek aktif asli seri IR500 teman-teman. Ini spek aktif portable dengan ukuran 12 in. Ini RAM di depannya ini full RAM teman-teman, tapi tidak ada busa anti air ya. Untuk tampilannya ini mirip sekali dengan punya Bertone ya, yang BWR itu. Desain boxnya mirip, cuman untuk bagian depannya ini full RAM teman-teman. Untuk bagian sisi kanan kirinya hampir menyerupai ya. Oke, ini dengan harga 3 juta ini kita mendapatkan fitur yang sangat komplit dan belum ada di speaker portable tipe-tipe lain teman-teman. Karena apa? Karena ini sudah dilengkapi dengan efek DSP teman-teman, jadi digital multi efek ya. Dan tentunya sudah reverb tentunya, suaranya juga pasti sudah krenyes-krenyes. Oke teman-teman, untuk tampilan depan seperti ini, kita coba cek untuk tampilan belakangnya seperti apa ya. Tentunya kalau sudah ada efek DSP tidak perlu lagi menggunakan mixer karena suaranya sudah pasti kemerenyes nih. Untuk tampilan belakang seperti ini, ada warna kuning, ada panel indikator untuk flash disk, USB dan lain-lain ya teman-teman. Ini ada AC inputnya juga. Nah, ini kita bisa lihat untuk spek lebih detailnya. Ini bagian kiri ada panel display untuk flash disk dan lain-lain teman-teman. Dan juga sudah dilengkapi dengan Bluetooth ya. Sudah pasti dilengkapi dengan Bluetooth. Ya. Ini kita coba senteri biar lebih jelas di tulisan serinya, desain by Asley teman-teman. Nah, ini dia ya. Untuk bagian kanan hitam itu ada display kecil, itu untuk display digital multi efeknya ya. Sudah 16 DSP teman-teman. Nah, ini dia. Sudah 16 DSP. Ini tuh buat karaoke ini sangat enak sekali teman-teman. Bagian atas ini ada tombol untuk USB ya. Oke, mantap. Untuk bagian bawah ada AC input dan bisa menggunakan AC eksternal teman-teman. Ini dia. Ada dua baris, yang atas itu untuk pengaturan musik dan yang bawah untuk mikrofon teman-teman.